Kita kagungan mufassir Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi Banten menika kitabipun sangang dosa lebih. Berarti satu tahun satu kitab luar biasa. Fitasawuf, filfiqh, fisirah. Dan Kiai Nawawi menika kendel wonten Mekah. Lajeng santri nyuwun, anu Mbah Yai nyuwun dipun tulisaken syarahe Safinah tulisnya. Terus santri yang dia kenalan Mesir, digawa nang kenalan Mesir dicetak mereka, nek pun dipun sebar. Anu Yai syarahe pun Salam Taufik, yo terus terakhir kata kawan gangsal tiang soan nyuwun dipun damel ke tafsir. Aduh, aku ora sanggup. Nek tafsir ora sanggup. Wong nafsir Quran iku kudu ngerti bahasa Arab, sastra Arab, asyar Arab, nahwu sharaf badhe balagha bayan mantik, ulumut tafsir, lajeng asbabun nuzul, asbabul wurud, ulumul hadis, mustalah hadis, fikih, alqaidul fikhiyah, lajeng macam-macam kudu nembe kena nafsir aku ora iso. Pun sami rawuh man nyuwun malih ngantos pimpinan-pimpinan pun ngeten mawon Kyai njenengan niati damel tafsir kanggo wong Jawa tok pun ngoten mawon wong pancen Kyai Nawawi wong Jawa kang kersa nulis rampung jenenge tafsir napa tafsir Munir tafsir Marahlabin dibeta tali santrine dipun wonten ten Mesir dicetak dipun jejer enten tiang nom tapi pinter liwat tuh ana tafsirannya apa ini dicelok sapa sing aran Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani gaya temen wong Jawa gawe tafsir sepiro pintere sepiro alime pengeru aku wong Jawa kok gawe tafsir padahal tafsir syaratnya harus luar biasa lajeng nyedak wonten percetakan manil yu'alif siapa yang ngarang Al-Jawi wong Jawa bisa ketemu wong aku dhewe ora tau weruh jare percetakan santri sing rene oh bisa enggak didatangkan ke sini ya enggak ngerti lo begini saja saya mau buat surat sampean berikan kepada santri yang ke sini saya undang baik gawe surat dikirim no berikut diwaos wahai Kyai Nawawi Banten saya sudah membaca sebagian tafsir Anda maka saya berharap Anda datang ke Mesir untuk mempertahankan tafsirnya kira-kira bedah buku kata lo panggil dipertahankan tafsirnya pripun Kyai Nawawi jawab Alhamdulillah kula niku sanes tiyang harap mesti kathah sing salah kula diundang kangge bedah buku matur nuwun berarti tafsir kula badhe dipun leresaken wah tawadhu ora karu-karuan jajal sarjana samangke boleh kapan di mana pon berangkat beto santri jenenge Ahmad Ahmad nggih ayo nama sir monggo ya kira-kira kirang rong kilo Kyai Nawawi ngendikan Ahmad leren disi ini Kyai aku pengen mangan ini dahar dibuka cara mereka rangsalnya dibuka daharan nopo roti garing dicelup tuyo milo cerdas ora karu-karuan lo santri samangke Indomie mlebu oh apa yang mlebu ngono pengen cerdas bantene dahar kiyo aku dia tulisan diwoco diapalno nggih Kyai tinggal salat ya ini salat wiridan rampung wis sampun Kyai apal Kyai wah murid sedas mana wong roti garing dan jenengan nek pengen sedas roti garing ngoten mawon Bang wis aja nggih apal wis aku tak ngomong ya aku sopo koe sopo kula murid jenengan aku jenengan guru kula murid nang guru piye kedah nderek Kyai manut kowe manut aku manut sak manut-manute nggih yae apa wae takon manut yae tenang saestu 2024 manut yae lho saestu yae ya wis ketemu copoten pecimu lepas nggon pejiku yae mosok kula ngangge peci jenengan sul adab yae jare manut ya kudu gelem mau peci wae kok lambimu copoten tinggu Yai Ustah Manut sorbane Kyai tinggok no. Ngantos sendale wis kowe munggah unta Yai boten Yai kudu gelem aku gurumu sing ngongkon aduh munggah kyaine Kyai Nawawi nuntun dugi wonten arena rahamu bi ahlan wa sahlan monggo wah di salami dirangkul-rangkul diambungi ya Allah Gusti nek santrine kula mboten kuat lho mangke sing oleh amplop lah santrine iki ya
dirangkul-rangkul. Begitu masuk tempat munakosa, panitia yang ngomong, "Yo, sendale kiai ini piye iki sing gowo?" "Dia mau santri kok gowo sendale." "Ya Allah Gusti." Kiai Nawawi terkenal beto sendale santrine, Pak. "Ayo, Kiai Kulon Progo, wonten ora wani." Pun lenggah ning arep. "Assalamualaikum ayuh hadirun, inna hadal yaum yaumun azimul muntadhar. Ja'a ilayna mufassir min al-Jawi ismu Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani walau musannaf jadid fit tafsir." Bahwa para hadirin, para ulama dalam tafsir al-hadith ahlil ulumil diniyah, hari ini kedatangan orang agung baru saja menyelesaikan tafsirnya, tafsir Munir, dan ini tafsirnya sengaja bapak-bapak kami undang untuk mengkoreksi tafsir ini. Silakan bertanya mumpung ketemu langsung dengan mu'alifnya. Kepada yang terhormat Kiai Nawawi dipersilakan. Monggo. Santri ne panjenengan. Ben pun apal tulisanmu. "Para hadirin, saya ini orang Jawa, bukan orang Arab. Saya belum benar dan belum pintar berbahasa Arab. Maka saya ini berulang kali tidak mau menulis tafsir. Cuma yang minta banyak dan alasannya hanya tafsir untuk Jawa. Pak, saya berani. Jadi tafsir saya khusus untuk orang Jawa. Oleh karena itu mesti banyak salahnya. Ketika saya dapat undangan, saya senang sekali. Berarti tafsir saya yang salah akan dibenarkan. Dan saya sudah mempersiapkan jawabannya. Silakan bertanya, koreksi ayatnya, tafsirnya, takwilnya, silakan, saya sudah siap. Cuma karena perjalanan jauh dan saya sudah tua dan capek, maka saya wakilkan dulu kepada santri saya." Mana santri? Pointer emang. Akhirnya sing maju santri ini lagi namanya kuwi. Mangkel, hadirin mangkel. "Dinte ini pirang-pirang wulan kok diwain santri ini kurang ajar. Wis ayo diwain masalah sinangel." Lajeng ingkang dipun sodorkan masalah ayatul mutasyabihat. Ayat bahasanya Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Mata niku diterangkan, Pak. Menurut imam ini, menurut hadisnya, terus 3 jam satu ayat tidak selesai. Faqamu wa kabbaru. Tangis doyo, jumeneng doyo, takbir doyo. Allahu Akbar, hadza huwa al-hadir. Ini adalah orang alim, ini adalah orang ahli tafsir yang luar biasa. Orang mana sih ngomong, iki nembe santrine. Durung, ya ini lah, kayaknya yang gludak. Kiai Nawawi ternyata pinter, cerdas, alim, mengalahkan kiai-kiai Mesir di tempat itu, luar biasa. Tetapi Kiai Nawawi nek nulis qalal muqassirul mudnib, saya orang yang belum bisa ibadah yang banyak dosa. Nyebut piambak ini ku al muqassirul mudnib, saya orang yang belum bisa ibadah dan banyak dosa. Itu ahli tafsir. Lah tonggo kula nembe dadi sarjana wingi sore wis ditulis SPDI. Wedi ora diakoni. SF Tarjana Ekonomi MM Murah Meriah. Ngoten niku mahwal akhlak wa mahwal ilmu. Mana akhlak, mana ilmu? Jauh berbeda.